Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi terakhir, yaitu sesi forum bersama panel kita, Ustaz Idris dan Dr. Fadlan. Jadi insyaAllah saya akan memilih soalan-soalan yang dianggap relevan. Adapun soalan yang bersifat untuk mencari gaduh, maka saya tidak akan membacanya, kerana kita bukan datang sini nak mencari gaduh. Dah ada di tangan ni soalan-soalan yang cuba untuk melagakan sesama ustaz, maka elok kita elakkan insyaAllah. Jadi ada beberapa soalan yang berkenaan dengan repeating question pun ada. Soalan ni mungkin tu Ustaz Fadlan lah. Puak parti pembangkang, dia sebut parti kat sini, saya tak sebut. Puak parti pembangkang kata mereka berjuang untuk menjatuhkan pemerintah adalah jihad. Kita bagi tahu mereka perkara yang benar bahawa itu bukan jihad, tapi mereka degil. Bagaimana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mungkin saya boleh mula dulu, kemudian dilengkapkan oleh Ustaz Idris. Soalan dia jelas, kita dah jelaskan pada dia, tapi dia tak terima ya. Okay. Macam mana? Jawapannya ialah kita berdoa. Kan? Berdoa supaya dia terbuka hati untuk menerima kebenaran yang kita cuba sampaikan. Ya, dan kita kena ingat, antara usaha yang mungkin kurang dilakukan akhir-akhir ni ialah doa. Kita banyak menjelaskan, tapi bila balik, sembahyang malam pun tak tentu lagi kan. Okay? Dan kalau tentu pun sembahyang malam, maka kita akan doa kebiasaannya untuk diri kita. Okay, so apa salahnya kalau kita doakan untuk orang lain? Bahkan ulama-ulama salaf dulu mengatakan, kalau saya nakkan sesuatu, saya akan doakan untuk orang lain. Kenapa? Kerana dalam hadis mengatakan, sesiapa yang siapa yang berdoa untuk akhihi, untuk saudaranya, bidhahril ghaib, semasa berjauhan, okay, Allah akan menghantar kepadanya malaikat yang akan berkata walaka bimithl ataupun walaka mithlu, engkau juga dapat yang sama, engkau juga dapat yang sama. Okay, ya Allah berikanlah dia hidayat, engkau pun sama. Tak bagus ke? Ya Allah benarkan, senangkanlah dia untuk menerima hujah, okay, menerima dalil Al-Quran dan hadis, engkau pun dapat begitu juga. So kita akan bertambah kuat dan dia pun insya-Allah akan dapat. Wallahu a'lam. Soalan kedua, menurut keadaan masa kini terdapat berbagai ideologi seperti fikrah, ikhwan, tabligh, sufi. Pada pendapat ustaz, adakah perlu kita berdakwah dari dalam jemaah yang disebut atau dengan cara berlemah lembut, atau kita perlu menjauhi mereka kerana takut syubhah daripada jemaah-jemaah tersebut? Bismillah. Apabila dikatakan apakah perlu kita berdakwah dari dalam, itu apa yang saya faham. Kalau tak betul, boleh betulkan lah. Maksudnya kalau kita nak dakwah kepada orang jihadi, maksudnya kita kena jadi macam dia. Kita kena jadi jihadi, ataupun kita jadi tablighi, ikhwani dan sebagainya. Kita menjadi ahli kumpulan tu macam dia, untuk kita mengajak kepada dia. Kita kata ini bukan cara yang dia tidak pernah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tak pernah jadi macam orang musyrikin untuk melembutkan hati mereka supaya mereka terima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun tentang dikatakan tadi apa tadi? Tentang kena dengan cara lemah lembut ni. Ya. Itu memang itu yang dituntut, iaitu ud'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, berdakwahlah kepada agama Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan
wal mau'izah al hasanah, dengan cara memberi pernyataan yang baik. Dan ditanya tadi, apakah kita ataupun adakah kita perlu menjauhi daripada mereka? Kita katakan di sini, lihatlah keadaan masing-masing. Sekiranya kita mempunyai kemampuan untuk berdakwah, kita mempunyai sedikit sebanyak ilmu yang kita dah belajar, maka itu menjadi tanggungjawab untuk kita berdakwah kepada orang yang lain. Jangan ilmu yang kita dah ada, walaupun sedikit, kita simpan untuk diri kita sahaja. Di mana sifat amanahnya? Malah itu dianggap adalah perbuatan khianat. Tidak mengamalkan sifat nasihat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda baginda, ad-dinun nasihat. Itu kalau kita ada kemampuan. Adapun sekiranya kalau kita tidak mempunyai kemampuan dari segi ilmu, ya, malah kita khawatir bahawa kita kalau mendekati mereka daripada kita nak dakwah mereka, kesudahannya yang sebaliknya berlaku, memang di sinilah kita menjauhi mereka kerana khawatir kita akan terkena syubhat. Tetapi itulah kita kena ingatlah, ya, masing-masing lebih tahu tentang kemampuan masing-masing. Sekiranya kita ada ilmu, ya, kita perlu dakwah, kita perlu mengajak mereka. Bukan sama sekali kita biarkan mereka, ya, atas alasan bahawa mereka sudah menjadi bid'ah, mereka sudah menjadi kumpulan bid'ah, maka kita tinggalkan mereka, kita hajar mereka, kita pulau mereka. Sama sekali ini bukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat saja bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah kepada penduduk Mekah yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan amal-amal kemaksiatan. Apakah baginda terus memencilkan diri, baginda meninggalkan mereka, memulaukan mereka? Tidak sama sekali. Malah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebaliknya. Berdakwah kepada mereka dengan hikmah. Kalau perlu lembut, kita lembut. Itu asal kita, asal dakwah kita dalam berdakwah dengan cara yang lembut. Adapun kalau perlu kasar, perlu atau lebih tepat lagi perlu kita keras, ya, maka kita bertindak keras, ya. Walau bagaimanapun, asal berdakwah adalah dengan cara yang lembut, ya. InsyaAllah. Kalau orang membodohkan kita, adakah kita kena bodohkan dia balik? Ya, saya boleh komen sikit. Bagaimana manhaj kalau kita dalam konteks berdakwah, lalu kita dibodohkan, disesatkan oleh dia, adakah kita perlu bangkit dalam kuliah kita untuk membodohkan dia balik ataupun menasihati dia secara yang baik? Kita diperbodohkan, maksudnya kita diperlekehkan, ya, kita dihina, kita barangkali dicaci, dituhmah, diberikan gelaran-gelaran yang kurang manis. Hakikatnya ini bukan satu yang baru, ya. Malah telah ditempuhi bukan sahaja Rasulullah, malah rasul-rasul yang sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tidaklah apa yang diucapkan kepadamu wahai Rasulullah, ya, tuhmahan-tuhmahan ataupun apa sindiran-sindiran bahawa engkau ni penyair, bahawa engkau ni gila wahai Muhammad. Itu semua sebahagian daripada apa yang telah dilemparkan sebelummu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dakwah Rasulullah, apakah mereka diterima, dakwah mereka diterima oleh kaum mereka dengan penuh berlapang dada, dengan penuh, ya, penerimaan? Tidak. Kita lihat sebaliknya, malah mereka telah berdepan dengan ujian yang sangat hebat. Maka itu yang dikatakan perlu adanya kesabaran. Sama sekali kalau orang menzalimi kita, kita balas dengan kita menzalimi dia balik. Itu sama sekali bukan. Orang memperbodohkan kita, kita mencela dia dengan gelaran-gelaran yang serupa, itu sama sekali bukan, ya. Apa yang kalau kita, barangkali apa yang tip yang kita boleh gunakan, ya, sekiranya kita berdepan dengan kata-kata yang tidak enak daripada orang-orang yang jahil, ya, kita berakhlak dengan akhlak yang dituntut oleh
Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan itu mereka yang apabila berdepan dengan benda-benda yang lagha, benda-benda yang tidak faedah, termasuklah apabila berdepan dengan jemaah ataupun kumpulan manusia yang jahil, yang berkata dengan kata-kata yang tidak sepatutnya, apa yang dibuat? Mu'ridun. Mereka mengabaikannya sahaja. Ya. Kalau dapat nasihat, itu yang sepatutnya. Tapi kalau degil juga, kita berlalu sahaja. Jangan kita balas, jangan kita caci balik dan sebagainya. Ya. Faham tak? Okey, ini soalan berkenaan dengan tentang ketaksuban. Maaf andainya kalau soalan ini menggambarkan pemikiran saya yang cetek. Kenapa tidak ada satu forum tentang ta'asub kepada ulama sufi? Kerana masyarakat sekarang sibuk dengan isu ta'asub kepada Syekh Al-Albani, sedangkan ketaksuban mereka kepada ulama sufi pula tidak dibangkitkan. Saya melihat benda ini perlu kerana berapa ramai masyarakat yang terpengaruh dengan mereka ini. Saya tak nampak kaitan soalan tu dengan forum ni, kan? Tapi tak apalah, mungkin kita bagi respon. Iaitu kalau berbicarakan tentang ta'asub, saya rasa ustaz-ustaz kita banyak bicarakan tentang ta'asub. Okay, boleh tengok dalam YouTube, kan? Boleh tengok dalam CD-CD, VCD dan sebagainya. Antara apa dia pegangan manhaj salafi ialah kita tidak terkait dengan syakhsiah tokoh. Okay, kalau tokoh tu dihentam, kita terasa sangat. Bukan masalah tokoh tu, tetapi apa yang dibawa oleh tokoh itu. Okay? Artinya kalau seseorang tokoh itu dikritik dan ternyata salah, maknanya memang ternyata tokoh itu salah, maka kita mengatakan semoga Allah mengampuni dia, kita tak ikut dia dalam kesilapannya itu. Okay? Kadang-kadang kita bila bergerak dalam dakwah, ada yang mengatakan, yang menyangka kita ni pun ada sikap fanatik dan ta'asub, kan? Mungkin kesilapan kita, mungkin kadang-kadang bila bercakap, kan, orang ingat yang kita ni ada ta'asub. Jadi mereka akan mengatakan, ustaz, kenapa ustaz tak cakap begini, sedangkan Ibnu Taimiyah cakap macam ni, sedangkan dia ni cakap macam ni, sedangkan dia ni cakap macam ni. Yang mana perkara itu kita merasakan kesilapan yang berlaku. Okay? Jadi kita mengatakan, walaupun Ibnu Taimiyah berkata begitu, okay, sekiranya bersalahan dengan hadis Nabi ataupun bersalahan dengan seorang sahabat yang mana levelnya lebih tinggi daripada Ibnu Taimiyah, maka kita ambil siapa? Kita ambil yang lebih tinggi lagi. Betul? Kan? Ibnu Umar pun bila memperkatakan tentang haji, okey, tamattu, kan. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya bahawa Abu Bakar dan Umar kata sekian-sekian, bukan yang seperti yang kamu cakap tentang Nabi. Okey, so apa Ibnu Umar kata? Yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Aku takut turun batu dari langit kepada kamu semua. Aku lulaka qala Rasulullah. Aku berkata qala Rasulullah wa taquluna Abu Bakar wa Umar. Kamu balas dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi kita tidak ada ta'asub. Kalau kita nampak ada hadis yang bercanggahan dengan mana-mana ulama, okay, dan kita selepas pemerhatian, pengajian dan sebagainya, kita dapati memang ini kesilapan dia, maka kita mengatakan tak perlu kita ambil pandangannya yang salah itu, kita terus pergi kepada apa dia, hadis Nabi dan sunnah yang sahih itu. Okay? Dan ini sebenarnya adalah wasiat mereka juga. Wasiat para imam yang empat dan lain-lain ialah ambil hadis yang sahih. Okay? Jangan ambil pandangan aku sekiranya bercanggahan dengan hadis yang sahih, lemparlah pandanganku ini ke dinding. Okay? Dan jangan ambil. Okay. Ingatlah bahawa aqli qad zahab, pemikiran tu pemikiranku pada masa itu tiada. Okay. Ambil yang Nabi cakap ni. Itu kata-kata Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Okay. Jadi kalau berlakulah kesilapan antara kita yang tersilap lalu berta'asub, maka dia perlu bertaubat. Dan kalau kita memerhatikan pada manhaj kita, metodologi kita, cara kita yang mengikut ulama salaf, ialah kita tidak ta'asub. Okay. Tetapi kepada individu, okay, kita hanya berpegang kuat kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi pada masa yang sama, termasuk kan, kita berpegang kuat, tetapi pada masa yang sama kita tidak
suka, okay, orang memperlekehkan tokoh-tokoh sunnah. Ini dua benda yang berbeza. Okay, mengkritik, menyatakan contohnya dalam kitab ni, siapa ada Al-Albani silap, contohlah kan. Okay, tak ada masalah yang itu. Hadis ini sebenarnya Al-Albani dulu kata sahih, sekarang dia kata daif. Jadi ambillah pandangan yang terkemudian. Kita pun tak tahu, ya ke? Tengok, oh memang betul, ambillah, apa salahnya? Tak ada masalah yang itu. Tetapi mengkritik dia, kan, ketokohannya yang dikenali sebagai seorang tokoh sunnah, itu ada masalah. Faham, ya? Boleh nampak tak perbezaan dua tu? Dia nipis sangat. Antara kita mengkritik kritikan yang ilmiah dengan kita mengkritik kritikan yang individu, bersifat individu. Okay, ilmiah ni contohnya kita bincangkan satu benda, okay, dan ada terlintas pandangan seorang, kita kata pandangan ini tidak benar kerana kesalahan dengan sekian-sekian. Kan? Okay? Macam kita sekarang ni, kita dapati gerakan Salafi, mereka melihat kepada dalil. Okay? Kalau dalil itu bercanggahan dengan Al-Imam Syafi'i, apa mereka cakap? Bincang tentang solat, tiba-tiba sampai tentang kunut. Kan, walaupun ya, saya tahu ini masalah khilafiah, tahulah kan. Okay? Tapi kita nak cerita, dalam masalah ini, pandangan ulama' lain lebih kuat. Kerana hadisnya yang berkenaan dengan kunut itu, sama ada daif ataupun huraiannya salah, huraiannya silap, berdasarkan pandangan ulama' lain lah. Dengan itu kita mengatakan, kita ambil pandangan ulama' lain. Kita pun baca terus. Dengan kita mencari kesalahan Al-Imam Syafi'i, sama tak? Kita kumpul semua kesalahan Imam Syafi'i dalam babus salah. Kesalahan Imam Syafi'i adalah ini. Patut ke? Itu dah menggambarkan, orang tengok pun dah rasa, kenapa ni semacam? Kan, bukan semacam, lain macam, kan? Okay? Semacam dan lain macam. Sepatutnya bila kita bincangkan, okey, fiqh muqarin. Okey, fiqh perbandingan. Muqarin ke muqarin? Mana-mana, okey? Okay. Fiqh muqarin ataupun fiqh muqaranah, senang. Eh? Muqaranah memang tak salah. Fiqh muqaranah, fiqh perbandingan. Okey, kita mengatakan pandangan bersentuh, okay, sentuh lelaki perempuan. Siapa yang betul kat sini? Imam Ahmad ke Imam Syafi'i? Ikut dalil lah. Imam Ahmad rahimahullah. Okey. Ha, tapi kita tak cari, okey, akhtaul Imam Syafi'i rahimahullah. Kita buat thesis macam tu boleh? Ya, saya lah orang pertama, kalau saya yang apa jadi pemeriksa tu memang fail tu. Kerana dia telah mengganggu satu apa dia panggil ni, pemikiran terhadap imam-imam kita, iaitu kita kena hormat imam kita, kan, mana Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, kita kena hormat mereka dan kita menjelaskan kesilapan sekadarnya. Okey, bukannya kita cari kesilapan semua yang ada dan kita kumpulkan, kita buatlah ceramah demi ceramah demi sesi ceramah dan ceramah, itu bukan caranya. Okey, wallahu a'lam. Okey, moga-moga tiada gejala taksub al-adlani. Okey, ini soalan yang mungkin ada kaitan dengan Ustaz Idris, eh? Apakah yang membolehkan seseorang itu terkeluar daripada Islam? Mungkin tadi pun sudah dihuraikan, mungkin boleh tambah sedikit. Apakah yang boleh membuatkan seseorang itu terkeluar daripada Islam? Kalau lihat dalam kertas kerja yang saya sediakan, di mana saya jelaskan di situ tentang perbuatan kufur besar ni, ya, boleh dapat kita bahagikan kepada tiga, ya. Yang pertamanya adalah kufur secara i'tiqadi, ya. Ini asal dia. Dia mempercayai sesuatu yang bercanggah ataupun yang melawan syariat Islam, ya. Mempercayai sesuatu yang melawan, ya, mempercayai bahawa adanya Tuhan selain dengan bersama dengan Allah SWT misalnya. Ya. Ini kufur i'tiqadi. Ya, mempercayai bahawa ada kekurangan pada Allah misalnya. Nauzubillah. Ini jelas kufur i'tiqadi. Ada kufur besar yang jenis yang kedua juga, kufur kata-kata. Ya. Di mana kata-kata itu mencerminkan ataupun ya menggambarkan apa yang dalam hati dia. Contohnya, ya, dia memperlekehkan syariat. Apa orang Islam ni hari-hari kena solat 5 waktu. Kata-kata tu kufur. Boleh membawa kepada kufur i'tiqadi. Ya. Kata-kata ni kufur besar lah ni.
memperlekehkan syariat, ya, ataupun memperlekehkan hukum hakam Islam, ataupun membuat gurauan. Syariat itu dijadikan bahan ketawa, walaupun dengan bergurau. Kata-kata gurauan itu adalah kata-kata kufur besar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ni adalah amalan, ya, tapi amalan itu menggambarkan hati yang kufur. Kita dah kata tadi bahawa kufur besar ni kembali kepada hati. Tapi di sini, seperti mana kata-kata tadi, perbuatan dia perbuatan kufur, kerana dia menggambarkan hati yang kufur, maka perbuatan dia juga menjadi perbuatan kufur besar. Contohnya seperti membaling Al-Quran misalnya ke dalam tong sampah misalnya, ataupun memijak-mijak Quran. Kita tidak boleh kata bahawa ini sekadar kufur kecil ataupun kufur amali, kerana berbeza dengan perbuatan-perbuatan kufur amali yang lain, meninggalkan solat ataupun tidak berhukum dengan hukum Allah, segala bentuk maksiat, zina, minum arak dan sebagainya, ini kufur amali. Tidak sampai kepada kufur i'tiqadi, kufur besar. Berbeza dengan kufur, perbuatan kufur ni, dia menggambarkan kufur i'tiqadi. Maka kerana itu, kufur perbuatan ni menjadi termasuk dalam kufur yang besar. Memijak Al-Quran. Kerana kita tidak dapat membayangkan bahawa seseorang tu sampai begitu jahil, sampai begitu tak sedar, tak tahu bahawa perbuatan ni dilarang. Ini satu benda yang sedia maklum diketahui oleh rata-rata umat Islam, bahawa Al-Quran ni adalah satu kitab yang perlu dihormat, dimuliakan. Tapi di sini orang tu memijak. Ini yang kita katakan tentang, ya, huraian tentang bagaimana seseorang itu boleh jatuh kepada kufur besar. Kesimpulan secara pendek kata, kembali kepada hati. Kalau dia menafikan sesuatu yang dituntut oleh syarak, yang diwajibkan oleh syarak, ataupun dia membolehkan atau menghalalkan sesuatu yang diharam oleh syarak dengan hati. Kalau disusuli dengan lidah ataupun perbuatan, dia menjadi kafir. Kalau dia tidak solat misalnya, dengan mengatakan, ah, solat lima waktu ni tak wajib misalnya. Ini kata-kata kufur, kufur besar. Tapi itulah dia, seperti mana yang kita dah sebutkan tadi, kena dah tegaskan tadi, ya. Kufur amal, dia bermula dengan kufur amali. Tetapi untuk kita nak menghukum dia, perbuatan menghukum ini ada, perlu ada syarat-syarat, langkah-langkah berjaga-jaga, di mana kita kena pastikan bahawa dia ni bukan jahil, dia ni sedar dan bukan terpaksa. Kalau cukup tiga syarat ni, barulah syarat kufur itu boleh dikenakan, boleh dijatuhkan kepada orang itu. Allah Alam. Okay, ini mungkin soalan terakhir. Sebenarnya saya mungkin tak nak baca soalan ni, sebab soalan ni macam nak merapatkan ukhuwah sama ustaz. Jadi tak apalah, saya boleh mungkin edit sikit, amend sikit. Apa pendapat ustaz, ada pihak yang membahagikan salafi kepada dua, iaitu salafi aliran kelas, keras. Contohnya ilmu. Ya ke keras? Ustaz Idris bukan ilmu, tapi lebih keras daripada ilmu kan. Dan salafi aliran lembut, contohnya Jemaah Uzar dan Mazhar dan Dr. Mazhar. Apakah perkara ini hak, iaitu benar? Mungkin kita boleh kaitkan dalam dari segi perbahasan tentang mawkif, konteks Jemaah Ikhwan ataupun demonstrasi, mungkin boleh kaitkan sikit, Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okay, sahaja. Okay, saya rasa lah, saya sendiri merasakan tidaklah ada apa yang besar sangat kan antara ilmu dengan mazhar dan uzar. Okay, yang adanya ialah mungkin
apa dia, perselisihan, perbezaan pandangan, pendapat. Okay. Yang mana perbezaan pendapat, pendapat ini asasnya ialah kepada antara lain ialah guru-guru, okay, cara pengajian. Okay. So itu akan membawa, memberi kesanlah kepada cara kita mengeluarkan sesuatu hukum. Okay. Macam kalau kita kembali kepada zaman awal, kita dapati ada Imam Syafi'i bila berada di mana? Di Mesir kan, dengan Palestin tak silap saya kan. So berubah kan pandangan Yaman dan sebagainya. So itu adalah benda-benda yang yang biasa. Okay. Dan selagi mana perbincangan itu adalah perbincangan yang ilmiah, kita ditugaskan untuk melihat kepada dalil. Dalil yang dibawa, okay, jangan tengok orang yang membawa. Jangan tengok Ustaz Idris dia terima, tengok Ustaz Fauzan terima, tengok Ustaz Fadlan tak terima kan. Okay, jangan macam itu kan. Okay. Terima semua sekali sekiranya ada dalil. Okey. Kita pepatah apa, ulama mengatakan unzuru ila man qala. Kan? Ila ma qala. Tengoklah pada apa yang dikatakan. Walaysa ila man qala, bukan pada orang yang berkata. Okey. Dalam konteks ni, kalau sesiapa yang ada dalil, maka dialah yang betul. Okay, tak kira lah ilmu ke ataupun apa dia, mazhar ke uzar dan sebagainya. Okay. Jadi itu pandangan saya lah. Tidaklah ada perbezaan sangat. Okay. Cuma kadang-kadang dalam penyampaian, kadang-kadang bila tengok yang menyampaikan tu, suara ilmu yang disampaikan dalam keadaan yang bersemangat. Jadi orang kata keras. Betul tak? Okay. Tapi bila suara yang bercakap tu lembut, orang kata, kan tengok ada dua identiti kan, satu yang keras, satu yang lembut. Okay, yang zahirnya yang mana? Nampak banyak yang keras kot agaknya. So ilmu keras. Okay, so saya rasa tidak, bukan begitu. Dia bukan pada kekerasan suara, tetapi tengok pada hujah yang dibawa. Okay, kalau dia mungkin cakap lembut, tapi ini adalah satu amalan yang menyalahi. Cakap lembut pun sebenarnya dia sedang bertegas. Okay, kalau dia pun cakap bersemangat pun, tapi dia mengatakan ini boleh sahaja. Kan? So, mungkin ketegasan tu ada pada kelembutan ada pada suara tapi tak ada pada pandangan. Okay? Dan mungkin boleh berlaku sebaliknya. Apa pun tugas kita ialah melihat kepada dalil, okay, dan bertindak berdasarkan kepada dalil. Okay, kita tak boleh ta'assub. Kita lari daripada ta'assub terhadap siapa? Abu Hanifah, terhadap Imam Malik, terhadap Al-Imam Syafi'i, terhadap Al-Imam Ahmad. Tiba-tiba kita nak tasuk kepada ilmu, nak tasuk kepada mazhab, uzar dan sebagainya. Kan, saya rasa ini tidak masuk akal. Kan, kalau kita nak tasuk, lebih baik kita tasuk pada Imam Syafi'i. Tidak, kita Imam Syafi'i pun kita tak nak tasuk, apatah lagi dengan ustaz-ustaz dan ulama pada zaman sekarang ni. Tengok pada pandangan mereka, okey, dan perhalusi perkara tersebut. Kalau kita dah rasa inilah pandangan saya, akan ambil alhamdulillah. Okey. Dan sebelum itu, seperti yang disebutkan jihad tadi kan, dalam jihad pertama sekali adalah dengan menuntut ilmu. Okay, bila kita dapat ilmu, kita akan sedikit demi sedikit. Okay, dan cara, antara cara nak menuntut ilmu ialah jangan memperlagakan di antara ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz ni. Tengok terus pada pandangan dia. Kalau dia kadang-kadang dia apa dia panggil lah, dia sekeh sikit kan. Dia sama-sama cakap tu dia sekeh sikit kan. Sama-sama cakap tu dia piat telinga kan. Jangan kita buat yang tu. Kita ambil pandangan dia sahaja. Kita jangan, kita pun bila cakap pun kita pun sekeh juga kan. Kita pun jangan buat gitu. Kita ambil pandangannya sahaja. Okay, ada seorang tu, dia cerita sikit akhir lah kan. Dia memang sayang kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaimin. Cerita lah, saya tak tahu siapa cerita pada saya lupa dah. Tapi Uthaimin, cara dia bercakap, bila bercakap dia akan angkat ni. Angkat ni. Nampak dia apa? Dia kening dengan angkat. Cakap angkat sikit. Okay. Jadi kawan tu punya dia sayang pada Syekh Uthaimin. Bila dia berceramah, dia pun akan angkat juga. Okay. So kita kata bahagian angkat dia tu dapat pahala ke tak? Ha? Bila angkat dapat pahala tak? Tak kan? Tapi bila menyampaikan ilmu yang benar, yang diambil daripada gurunya, iaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaimin, dapatlah pahala. Okay. So kita pun ambil yang bahagian yang betul, bahagian yang peribadi ke ataupun individu tak perlu. Okay, kalau dia mungkin caranya agak keras, okay, ataupun pada kita caranya agak keras, pada kita dia mungkin tak tapis dulu apa yang dia cakap, kita jangan ikut
apa yang dia cakap, tapi ambillah dalilnya, itu sahaja. Okey, wallahu a'lam. Ustaz sama. Sikit. Saya rasa terpanggil untuk menegaskan tentang point lanjutan daripada apa yang telah diucapkan oleh Dr. Faldan. Kita sedang membicarakan tentang ulama-ulama ataupun ilmuan-ilmuan sunnah salaf yang berpegang dengan pegangan salafus salih. Sama sekali bukan kita sedang menyentuh atau membicarakan tentang ilmuan yang ataupun ulama yang bukan berdiri di atas manhaj salafus salih. Malah saya rasa terpanggil untuk sehingga menyebutkan nama syekh ini sebagai nasihat agar jangan kita terkeliru sehingga menganggap bahawa dia juga adalah termasuk di kalangan ulama sunnah ataupun ulama salaf. Siapakah yang saya maksudkan? Saya kira saya telah menyebutkan tentangnya, menyebutkan sebelum ni, tetapi saya sebutkan sekali lagi, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau sama sekali bukan termasuk daripada ulama salafus salih, dan beliau rahimahullah juga beliau juga tidak menjadikan pegangan salafus salih sebagai metod manhaj beliau rahimahullah. Malah seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, para masyayikh kita yang telah pun menyanggah Dr. Yusuf Al-Qardawi ini, mereka mengatakan bahawa beliau membawa manhaj aqlani, mendahulukan akal di dalam memahami agama Islam. Beliau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sejajar dengan pemahaman salafus salih. Malah kalau kita lihat banyak dalam fatwa-fatwa ni, apakah landasan hujahnya, dalilnya? Apakah daripada pemahaman salafus salih? Malangnya, duka citanya, ini bukan satu yang menggembirakan kita, tidak. Kita berduka cita dengan perkara ini berlaku kepada beliau. Beliau mendahulukan akal, mengakibatkan banyak fatwa-fatwa beliau malah sampai boleh kita kata bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kena lihat juga ilmuan-ilmuan yang di kalangan kita. Kalau sekiranya mereka menjadikan Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai tempat rujukan mereka, di sini kita perlu ambil peringatan bahawa kebarangkali yang besar bahawa si anak murid sama seperti guru. Kerana jangan kita lupa bahawa siapalah anak murid kalau bukan guru. Guru, si anak murid mencemerkan gurunya. Maka kalau gurunya adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi, maka jangan heran kalau dia berfatwa, berbicara, bercakap seperti gurunya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Begitu juga sebaliknya, kalau sesiapa yang mengangkat ulama-ulama sunnah Ar-Rabbani dengan erti kata yang sebenarnya, insya-Allah besar kemungkinan bahawa dakwah yang disampaikan juga seperti ulama-ulama sunnah, seperti mana Syekh Abdul Aziz bin Baz, mana Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani, seperti mana Syekh seperti yang disebutkan oleh Dr. Fadlan tadi, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Ini semua ulama-ulama sunnah pada zaman sekarang yang kita nak ketengahkan kerana ilmu mereka yang berteraskan kepada Al-Quran, Sunnah sejajar dengan pemahaman salafus salih. Bukan ta'assub kepada individu, tetapi kita ta'assub kepada ilmu yang dibawa. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah sejajar dengan pemahaman salafus salih. Dr. Yusuf Al-Qardawi bukan termasuk dalam ilmuan itu. Wallahualam. Dan kata keras pula. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Ustaz Idris, dan itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya risau ada orang yang akan mengatakan Ustaz Idris sedang mengumpat Qardawi. Kan? Betul tak? Sedangkan An-Nawawi mengatakan di antara 6 ataupun 7 perkara yang boleh kita mengumpat ni ialah apabila kita nampak seorang tu dia mengambil ilmu daripada dia nak pergi. Dia tak ambil lagi, dia nak pergi belajar daripada orang yang dikenali dengan bid'ah, sahibul bid'ah. Maka menjadi kewajipan kita ataupun kita dibenarkan untuk mengatakan kepadanya bahawa orang yang kamu nak belajar tu adalah orang bid'ah. Okey, jadi ini bukan kita kata apa mengumpat bid'ah, tapi adalah menjelaskan kebenaran. Nasihat Allah.
Okay. Ya, alhamdulillah rasa cukup buat masa ini. InsyaAllah apa yang disampaikan oleh panelis asatizah kita dapat kita jadikan manfaat dan rujukan. Mungkin apa yang terkurang, yang silap bicara daripada kami sendiri dan pihak penganjur, mohon dimaafkan. Dan sama-samalah kita saling menasihati antara satu sama lain, kerana kita semua tidak boleh lari daripada kesilapan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kulli bani Adam khata, kita kena cuba saling menasihati antara satu sama lain. Dan moga-moga di lain masa akan ada lagi majlis-majlis ilmu seperti ini untuk kita sama-sama ambil manfaat dalam usaha kita memartabatkan sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat dan sunnah generasi salaf. Jadi saya akhiri majlis ini dengan mungkin saya serahkan balik kepada pengerusi yang paling utama. Saya pun tak tahu nama. Terima kasih.